Penyesalan itu terjadi di saat gue di dalam situasi yang penuh dengan intuisi. Oh wait, kenalin dulu deh. Ini Ayu Daun Putih, teman sekelas gue yang ngambis banget. Kalau ini Raka, teman gue yang paling bad boy. Dan dengar-dengar sih, setengah dari populasi cewek di sekolah gue adalah fans beratnya, termasuk gue. Canda. Nah, dan gue Erlangga, atau panggil aja Ateng. Gue sendiri belum tahu deh asal usul nama Ateng dari mana. Tapi ya udahlah ya, mending kita lanjut. Dan ini kisah gue. Pak Gora, hari ini ada les. Yaelah, gue kira ada apaan. Les emang besok aja sih. Tapi besok pelajarannya penting-penting, Rak. Ulangannya terakhir lagi. Gue gak enak kamu bocah, Teng. Udah pernah nungguin dari tadi. Udah dah, sebentar. Udah, ayo. Lama lu, ah. Gak, katanya gak enak badan dia. Lah serius? Rasanya tadi dia biasa-biasa aja deh. Coba lu tanya lagi. Gak ada, gue telepon aja ya. Iya. Kenapa lu? Emangnya lu gak enak badan kenapa? Kenapa tiba-tiba gak enak badan? Dikitan. Ya udah cepet sembuh deh. Oh iya, kesel banget. Ini gimana? Oh ini gue lagi di jalan, lagi ngabotik. Oh ya udah, pulang kelas dulu deh. Oh ya udah, btw apa sih? Ya apaan lu katanya? Ini gak enak badan katanya, lagi jalan habis beli obat. Padahal kan besok ada orang ya, semoga ya, aja deh dia bisa ikut ya. Semoga aja deh. Duh, gimana ya? Gue belum belajar lagi. Gue balikin dulu aja deh. Tapi alasannya gimana ya? Oh iya, gue tahu. Guys, gue balik dulu nih. Abang Sting, masih jam 7 ya gue. Tadi nyokap gue ngechat gue, katanya suruh jemput. Yaudah dah. Balik gue. Thank you.
pada akhirnya disinilah penyesalan itu terjadi. Di situ gue merasa kesal dan menyesal. Tapi gue merasa gue harus tetap bangkit dalam situasi apapun. Dan tahu inti dari intuisi yang gue maksud di awal film ini. Iya, gue tidak pernah berpikir panjang dalam melakukan suatu hal. Gue terlalu terpengaruh dengan situasi tanpa memikirkan segala risiko yang bakal gue terima. Sekarang gue tahu penyesalan itu akan menjadi problem terbesar dalam hidup gue. Jadi, pesan utama dari gue adalah berpikirlah sebelum berbuat sesuatu. Karena pada suatu saat kita bakal merasakan apa artinya penyesalan yang sesungguhnya. Sampai kita sadar bahwa semua hal tentang intuisi itu adalah sebuah kenyataan. Kutip gue, penyesalan.